Dua pemilik tambang pasir ilegal diringkus Ditpolairut Polda Lampung. Keduanya ialah Wahyudin, 42 tahun, dan Zarkowi, 36 tahun, warga Lampung Tengah. Keduanya diringkus di perairan Sungai Pegadungan, Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Lampung Tengah pada 3 September 2022 lalu, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini berawal dari personil Subdit Gakum di Polairut Polda Lampung melakukan patroli. Petugas menemukan adanya kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi izin sah. Petugas kemudian mendekati lokasi dan mengamankan keduanya. Hasil pemeriksaan diketahui para tersangka sudah 2 tahun menambang pasir secara ilegal. Pasir dijual kepada warga sekitar dengan sistem pre-order. Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa 2 unit kapal tongkang berisikan pasir, 2 unit perahu klotok, 2 unit mesin blower penyedotan pasir, dan 1 unit kompayer. Kasus yang kedua yaitu berkaitan dengan tindak pidana illegal mining, yaitu penambangan pasir sebagaimana tercantum dalam pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 yaitu tentang pertambangan mineral dan batu. Ya. Tersangkanya ada 2, tadi sudah disampaikan di kelas oleh Pak Kabid Humas, yaitu ZRW dan WYB. Ya. Barang bukti yang bisa kita amankan untuk pengembangan dan penyidikan, yaitu ada 5 unit barang bukti, yaitu satu diantaranya kapal tongkang tanpa nama bermuatan pasir lebih kurang 2 kubik. Keduanya dijerat pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Randy Pahartika melaporkan.